Hey, sahabat kece. Dikutip dari Indosport, pebulu tangkis putri Feby Valencia Dwi Jayantigani mengaku senang bisa berduet dengan Apriyani Rahayu. Feby Valencia bahkan siap jika nanti dipasangkan lagi dengan Apriyani Rahayu saat Gracia Poli gantung raket. Ya, pada ajang simulasi bergu PBSI, Selasa, 7 September 2021, Apriyani Rahayu secara mengejutkan tidak dipasangkan dengan Gracia Poli yang mana keduanya sukses memenangkan emas Olimpiade Tokyo. Sebagai gantinya, Apriyani Rahayu berpasangan dengan Feby Valencia Dwi Jayantigani. Memperkuat tim Garuda, Apriyani dan Feby merebut kemenangan rubber game 19-21, 21-19 dan 21-15 dari Amalia Cahaya Pratiwi dan Febriana Dwi Puji Kusuma. Feby mengaku senang bisa berduet dengan Apriyani dan ia mengatakan banyak pelajaran yang bisa diambil dari cara bermain pasangannya tersebut. Senang banget bisa dipasangkan dengan Kak Apri yang baru juara Olimpiade. Pelajarannya lebih banyak dari cara main, saya siap kalau nanti dipasangkan dengannya, kata Feby dalam rilis PBSI. Ditanya soal hasil pertandingan, Feby Apriyani mengaku masih melakukan penyesuaian di game pertama. Kesalahan sendiri membuat mereka harus memberikan kemenangan game pertama kepada lawan. Di game pertama, mainnya kami masih buang bola, banyak mati sendiri, banyak salah sendiri juga. Kak Apri juga kasih tahu kalau main safe dan lebih mengatur, ungkap Feby. Apriyani juga menambahkan bahwa mereka mulai menemukan pola permainan di game kedua. Alhasil, pasangan baru ini merebut set kedua dan ketiga dengan kemenangan. Awalnya, kita kan belum menemukan pola permainan yang pas. Feby juga ada kendala di tangannya, tapi bersyukur dia bisa bertahan sampai akhir. Sekiranya ke depan, kami bisa lebih baik, Feby dan saya, ujar Apriyani. Ya, di game kedua, kami sudah mulai masuk polanya. Komunikasi juga lancar, jadi tadi bisa memenangkan pertandingan. Amalia sama Febriana bermain bagus, mereka punya kualitas di serangan dan pola panjangnya. Sambungnya, kemenangan Feby dan Apriyani berhasil menjadikan satu poin untuk tim Garuda menjadi sama kuat satu sama dengan tim Raja Wali. Sayangnya, tim Garuda gagal memenangkan simulasi beregu PBSI ini usai kalah tipis 2-3 dari tim Raja Wali. Ya, perlu diketahui, pasangan baru Apriyani Feby Valencia merupakan pemain jebolan PB Jarum. Atlet kelahiran Semarang itu bermain di ganda putri pelatnas PBSI Cipayung. Dilansir dari situs bulutangkis.com, ketika masih bermain di level junior bersama Metia Inayah, Feby Valencia Dwi Jayantigani berhasil meraih podium tertinggi di Jarum Sirkuit Nasional atau Sirnas yang diselenggarakan di Lampung. Kemudian pada 2017, Feby Valencia berhasil meraih gelar di Jarum Sirkuit Nasional atau Sirnas di Jawa Timur. Melihat potensi atletnya, PB Jarum mengucurkan bonus sebesar 20 juta. Bersama Yulvira Barkah, yang menjadi pasangan tetap terakhirnya, yaitu bulan Mei 2021, Feby Valencia mempersembahkan gelar di nomor ganda putri, yaitu di turnamen Spain Masters 2021. Sebelum menjadi pasangan dadakan Apriyani di simulasi Sudirman Thomas Uber 2021, Feby Valencia juga sempat dipasangkan dengan Gracia Poli di ajang Mola TV PBSI Home Tournament 2020.